Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi tidak ada sinyal di HP Asus terbaru. Buat teman-teman yang mengalami HP Asusnya tidak ada sinyal alias terus, tidak perlu panik dan silahkan kalian ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama langsung saja kita masuk pada setelan jaringan HP Asusnya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada jaringan yang sedang kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan Telkomsel. Oke, kemudian setelah itu kita klik saja. Kemudian silakan kalian perhatikan pada tipe jaringan prioritas. Oke, klik saja. Nah, kemudian silakan di sini kalian ubah dari 2G atau prioritas 3G menjadi prioritas LTE. Oke, klik saja seperti ini. Dan kita perhatikan untuk sinyalnya sudah berubah menjadi 4G. Nah, itu cara mengatasi tidak ada sinyal di HP Asus terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.